Silakan bener ya? Kok jadi ompong ya? Kurang iya. Kemarin banyak tamu kan? Oh. Hari ini lebih banyak. Iya, iya. Banyak penyusup. SMB absen, Sam. Oh iya. Datang satu lagi pengaman satpam itu. Oh iya. Yo. Oke, kita lanjutkan dari yang kemarin aja ya langsung ya. Kalau kemarin sampai 4 yo. Yes. Yes. Eh sampai 3 orang nih kemarin. Ya. Jessi Maria sudah kan sampai Maria kan? Iya. Berarti sekarang dari Rudisa. Sudah. Eh Rudisa sudah. Sudah. Yang kedua itu. Sampai kemarin sampai dia. Bagi saya kalau untuk membuat sebuah karya performance atau teater itu hal yang paling penting bagi saya adalah gestur atau ya gerak atau gestur si aktor di atas panggung. Nah, dan untuk membangun ekspresi gestur seperti itu, biasanya saya menggunakan image atau imajinasi. Hari ini saya pakai kata imajinasi aja biar lebih pasti ya imajinasi. Jadi sepertinya imajinasi si aktor itu yang akan membuat atau akan melahirkan gestur melalui si aktor itu, bu aktor itu. Itu ya yang hal yang kemarin kita bahas. Nah, jadi dalam workshop hari ini kita coba lebih memperhatikan hal itu, bagaimana imajinasi itu bisa membuat gestur, melahirkan gestur melalui tubuh aktor itu, dan kita evaluasi sama-sama, memperhatikan sama-sama, evaluasi sama-sama, dan nanti selesai ini kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Rokoknya kasih ke teman dulu. Bagi rokok ke teman. Di belakangnya, sampingnya masjid.
Alhamdulillah saya selalu dengarkan masjid, selalu dipanggil, tapi saya selalu bandel. Jadi azan, oh ya, azan, ya, 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 subuh, ah ya, ya, karena rumah saya paling pojok, ukurannya kalau depan itu 7. Di teras itu ada kursi 4. Tembok itu berwarna kemerah-merahan, bukan merah partai, bukan merah pink, tapi merah. Merah-merah di 5 jelas. Senangnya saya di rumah itu karena saya dekat sawah. Jadi kalau teman-teman ngumpul itu kalau lagi darat, kursi itu kita ambil semuanya di depan sawah. Itu asiknya rumah saya di situ. Dan asiknya lagi kalau subuh saya dibangunkan oleh azan, tapi saya selalu bandel. Karena itu pernah dengan masjid. Kami jadi, nah, saya mulai dari teras itu saya masuk itu ukuran masukan tamu ukurannya 2x2. Sini rak buku, letter L, rak buku semuanya diisi oleh buku-buku yang saya yang sering dibaca. Maksudnya bukan saya yang baca, istri saya yang baca, karena yang dibaca dapat saya baca. Jadi saya cuma beli buku, tolong baca ya. Nanti saya yang baca, kurang ya. Ceritain. Itu buku-buku. Saya belah sini komik-komik, karena istri saya suka komik. Saya belah sini ada komik yang saya suka, salah satunya adalah Topeng Kaca. Saya juga suka gitu komiknya. Nah, jadi cuma dibatasin letter L itu kerasa buku. Berada sini adalah ruang kita nonton TV. Sininya ada setrikaan yang numpuk baju-baju yang selalu saya lupa atau saya lupa karena nggak pernah disetrika. Kalau kerja ya nggak usah disetrika, nggak apa-apa lah, penting berangkat aja. Jadi numpuk-numpuk aja, nggak pernah jarang kita setrika aja. Nah, buka pintu ke belakang itu dapur. Meja makan, ukurannya kalau dapur itu 3x4. 3x4, di sininya kamar mandi ini tidak pakai bak, pakainya ember sama shower, ada rak buku. Jadi kalau saya lagi itu saya sambil beol sambil baca buku. Asik. Jadi di sini ada rak buku, misalnya ada koran. Kalau misalnya saya lagi malas baca buku, saya baca koran. Nah, ini di sini ada komik sama cerpen. Biasanya sih saya yang baca komik sama cerpen. Saya bacanya koran saja kalau sambil. Jadi kalau saya BOL itu minimalnya saya 30 menit. Bisa 1 jam. Asik sekali sih itu. Ya, jadi itu. Nah, buka lagi tempat jemuran. Itu ukurannya 7x3. Nah, karena ini kegedean, saya sekat pakai triplek ukurannya 3x2 untuk udang. Udang itu tempatnya properti pentas. Ada kostum-kostum, ada makeup, dan dimmer. Lampu, kabel-kabel, di situ semuanya ditungguin oleh tikus-tikus juga. Bang, berantakan masih begini. Nah, ada di meja makan itu lurusannya itu ada lorong kecil untuk parkir motor.
Nah, parkir motor itu masih ada sisa karena ukurannya 2 meter. Ini sepanjang lorong itu rak buku semuanya. Rak buku semuanya dari buku yang sudah lama. Ya, kalau yang di ruang tamu itu adalah buku horor favorit yang sedang dibaca oleh teman-teman. Kalau ini buku yang sudah lama-lama seperti apa tuh ya, sama cuma. Nah, ada lagi sisa sedikit itu masih untuk juga untuk tempat saya properti lagi. Ya, itu lampu-lampu yang tersisa. Karena lampu-lampu itu yang di sini ini sering dipinjam oleh teman-teman, baik teman-teman mahasiswa maupun teman-teman sekolah-sekolah. Karena satu-satunya kelompok yang ada lampu ya di kampus saya, jadi itu dipinjam kemana-mana. Yang penting juga ada. Dan balik lagi tutup. Itu. Nah, di jemuran itu ada pembatas tembok antara masjid. Saya gunakan sebenarnya itu pintu jebolan untuk masjid. Tapi jarang saya ke masjid. Wah, niat itu udah ada ya. Dia. Ada rencana memang niat itu udah ada. Udah niat. Niatnya pengen mengimamin. Oh iya. Niatnya pengen jadi imam. Karena saya pengen situ. Tapi ternyata saya salah terus gitu. Imamnya, jadi harusnya enggak kepake. Gitu, ya itu aja mungkin apa namanya dari rumah saya. Oke, yeah, thank you. Let's Inap. Cukup. Yang beda ya dengan yang kemarin. Tapi kalau menurut Anda sendiri, adakah ada hal-hal yang apa namanya jadi dirubah atau ya disengaja dirubah atau di fokus lain atau apa dibanding performance kemarin? Kalau performance kemarin kan saya mungkin untuk ada beberapa yang saya lupa di situ ada apa saja, terus seperti tadi menggambarkan kamar mandi juga saya terlupakan. Kali ini kan ini saya mau melengkapi dari yang kemarin. Melengkapi dari kemarin. Yang hari ini ya, walaupun untuk kemarin juga yang kemarin yang belakangan itu mulai terlihat bahwa gerakan di dalam performance-nya itu awalnya kan gerakan itu terlalu ikut kata-kata. Jadi memang kata-kata yang duluan dan gerakannya itu hanya mengikuti kata-katanya. Tetapi dari terutama yang performance hari itu terlihat gerakannya itu seperti itu tidak lepas apa namanya terpisah. Jadi mengikuti naluri lain atau mengikuti imajinasinya. で、そういう見てると、どうですか?僕が今言ってる感じ、その、動きの感じっていうのは言葉との、こう、動きを、イメージの中、イメージと思って言ったりした感じ、もちろん感じになってて、そういう、そこから出てくる、こう、動きは、言葉の説明っていうんじゃないんだけど、なんか、こう、見てて、Bagaimana kalau kawan yang menonton tadi kira-kira kerasa gak yang apa yang saya maksud? Misalnya kata-kata di dalam tadi dalam pokoknya tadi itu sudah bukannya sindrom dengan kesuk yang di dalam pokoknya tadi itu tidak lagi sindrom sekali sama kata-kata, tetapi sepertinya menggambarkan sesuatu yang lebih langsung dari imajinasinya dia. Jadi lebih
sepertinya gestur itu tuh melanjutkan atau mengikuti dengan imajinasi dia dengan sangat natural. Kira-kira buatku lebih visual karena yang lebih dijelaskan sedikit hal yang fisik tapi kemudian emosi atau perasaan-perasaan dia terhadap benda itu misalnya kita itu proses ini tuh kita jadi punya apa saya menjelaskan tentang lubang pintu yang dia buat, tembok yang dia buat sebagai lubang pintu untuk masjid. Itu dia menjelaskan informasi masjidnya dulu, baru kemudian tubuhnya membentuk pintu. Kita tidak sinkronan antara kata dan bentuknya dia. Jadi malah lebih kuat karena teksnya kemudian menjelaskan tentang kenapa dia membuat pintu itu. Secara visual lebih kuat buat itu karena minimalis ditambah dengan teksnya yang lebih dalam. Saya jadi lebih mudah menerimanya karena tidak begitu ekspresif. Itu yang barangkali membuatnya lebih natural. Penjelasannya sangat tepat sekali dan saya sangat setuju dengan pendapat ini. Jadi sepertinya apa yang ini ya kalau saya mengganti kata saya apa yang saat tadi Pak Rudi omong di sini itu lebih tidak strict kan. Jadi dia kata-katanya pun apa yang dia bicarakan di atas dalam performance pun sepertinya lebih banyak pengaruh dari imajinasinya dia. Jadi ini seperti yang apa guna S yang kemarin ya apa yang dari Rudi yang omong di sini itu walaupun dia membicarakan dengan sebuah barang ya di dalam kamar itu kata-katanya tetapi di dalam imajinasi dia sudah membayangkan berimajinasi yang lebih dari sekedar kata-kata yang dia omong dia lebih memikirkan hal yang lebih yang lain atau yang berikutnya dia ingin omong jadi imajinasi itu lebih bisa berkembang duluan dibanding kata-katanya jadi tidak sinkron langsung dan imajinasi itu lebih mengembar lebih besar daripada apa yang dia tadi bicara saat itu. それはまあ日常の日常のにおいてはどんな人にも起こってる
ごく自然なことなんですが、問題はそれをこう意図的に演技という形で、例えば変えられた言葉を喋るときに、そのような状態のイマジネーションを作るということができるかどうかってなると、これは非常に難しくて、今日その他人の話、家の話をするということを通して、そのことを挑戦し始めたいと思います。Nah, jadi sebenarnya hal yang bertanya itu sangat alami kan, biasa dalam keseharian kita juga pasti begitu sambil bicara, tapi kita juga masih kepikiran hal-hal yang lain, itu alami sekali. Tetapi masalahnya di sini, bagaimana seorang aktor dikasih kata-kata yang harus dialog, yang harus diucapkan di atas panggung, dan saat itu bagaimana dia bisa memiliki imajinasi yang lebih dari sekedar kata-kata mengenai tema yang di situ. Nah, itu hal yang lebih sulit dibanding yang hal-hal yang alami di dalam keseharian. Maka kita mencoba untuk metode untuk membangun imajinasi lebih besar seperti itu dan melalui tema bicara tentang rumah seperti ini. Oke, terima kasih Budi Sal. Oke, Naya. Oh, Pak, ini urutannya berapa? Jadi juga walaupun mungkin performa nggak perlu terlalu memikirkan itu, tapi yang untung berapa tadi memperhatikan dan kemarin sembilan kita 3 menit biar nanti WhatsApp tukar cerita nggak terlalu sulit gitu. Oke. Kos-kosan saya yang sudah saya tempati selama 1,5 bulan bersama suami baru. Suami lamanya di mana? Di Ujung dikelilingi oleh gedung-gedung yang tinggi, ada gedung perkantoran banyak, lalu ada tembok yang tingginya sekitar 2 meter. Nah, kos-kosan saya itu ada di kamar pertama, jadi di dekat pintu utama saya kosan, di antara banyak kamar-kamar. Nah, di depannya ada beberapa sepatu, ada 6, 5 diantaranya itu sepatu saya. Jenisnya ada sepatu kets, 1, 2 pentopel, 1 modelnya kurung seperti ini, satunya juga mereknya yang satu Wakai tapi KW, Kaisius KW dari Jepang. Saya punya sepatu 5 karena dapat diskon 175.000 dapat. Satunya itu sepatu suami saya, jadi perlu disendal. Ada tempat sampah kecil sebelum pintu. Ketika kita buka pintu, baru dibuka setengah, langsung tabrak ranjang. Jadi ranjangnya itu ukurannya kecil, hanya untuk ukuran satu orang. Nah, di belakang pintu saya menaruh ranjang buat pakaian kotor yang selalu penuh seminggu sekali. Terus di belakang ranjang ada saya taruh kompor. Kompornya merek Rene, hadiah kupon di seminar. Nah, ada space. Jadi ranjang itu karena dia ranjang susun dua. Tapi saya jarang menarik bagian bawahnya karena kalau ditarik nabrak lemari. Jadi sudah tidak ada ruang lagi kalau misalnya ranjang bawahnya itu harus ditarik. Nah, di ujung di sudut sini ada lemari. Lemarinya ukurannya kecil juga. Nah, di atas lemari itu koper dari Makassar, lalu beberapa buku yang sempat saya beli di Jakarta dan dihiasi buku-buku sedikit. Di bawah ada kardus kecil tempat saya biasa taruh indomie kalau beli buat makan, ada sambal, kecap. Terus di sampingnya ada
dua rak, ya, ada tiga rak telur, dua rak ya terisi, itu telur asin, masih lengkap dengan pasir-pasir asin-asin apa sih yang digunakan untuk menghasilkan. Lalu di ujungnya lagi itu ada meja, meja kecil seperti meja laptop. Di situ suami saya mengerjakan pekerjaannya. Nah di situ itu ada kardus kecil lagi buat untuk rokok ketika dia sudah merokok, dan ada satu sepatu ditaruh di dalam karena kalau satu sepatu dan satu-satunya sepatu ini suami yang di luar tadi tinggal. Nah di tengah ini kan ada space walaupun kecil. Disitulah space itu saya bersama suami mengerjakan aktivitas sehari-hari. Jadi sarapan di situ, kalau makan siang kan enggak, kalau malam makan malam di situ. Kalau waktu sholat kita jarang sempit, jadi sholatnya di situ. Terus kalau kami, misalnya kami sedang bertengkar, saya kurang punya tempat buat lari ya, jadi ini jujur, jadi biasanya saya menggunakan lemari sembunyi di dalam, kalau ini 3 menit diajak keluar baru kita sembunyi di dalam, diajak keluar baru oke. Jadi kalau kos-kosan saya detailnya hanya seperti itu, barang sedikit kan cuma 3 bulan ada di sana, spray cuma satu, jadi kalau dicuci ya udah nggak pernah spray. Spraynya bintang-bintang, ya kasur cukup panjangnya terbuat dari detaches yang tebal, jadi kalau buka pintu bunyinya lumayan bisa sampai ke kamar tetangga. Jadi itu sih kurang lebih kalau di kos saya. Keluar kita dapat lorong untuk menuju kamar mandi. Kamar mandi ada tiga, dua di sini, di sana dekat dapur, di antara dapur ada dapur kecil juga. Dapurnya lumayan tinggi. Nah, naik ke atas sedikit, di atas ada satu kamar buat menjaga kos-kosannya. Di depannya ada mesin cuci, lalu jemuran beberapa kali. Nah, di situ saya biasa mencuci dan menjemur selama di kos-kosan saya di Jakarta. Nah, jadi itu saja. Minim, terima kasih. Apakah ada hal yang bisa lebih apa bisa berubah daripada yang tahun kemarin? Menurut saya cuma nambahin detail aja di beberapa benda yang ada di kosan di kamar itu. Oke, berikutnya. Lagi teman-teman, ayo semangat, semangat, mukanya lu udah semangat, terutama yang dari Vila Sadak harus semangat. Oke. Kenapa mas? Ya, di kerangkeng di vila jauh dari kios rokok, paling menyedihkan jauh dari kios yang jual bir itu. Saya teringat kayak masih mahasiswa baru terus ikut iklan pertama masuk teater kampus. Siapa lo? Ya tapi anak teater harus di sini senang, di sana senang. Nanti subsidi aja. Jadi saya senang. Nah rasa senang itu seperti juga ya sekarang saya juga masih senang tinggal di rumah orang tua. Apalagi sudah tinggal satu-satu anaknya yang tinggal di rumah itu saya. Ibu saya tanggal 10 kemarin 71 tahun, bapak sudah di 70-an akhir. Rumah saya itu memanjang. Tembok biasa ya, kalau ya seperti rumah-rumah sekarang, rumah-rumah modern yang gagal arsitekturnya. Dua lantai, lantai yang kedua belum jadi, sudah berhenti bangun
kira-kira 5 tahun terakhir ini. Rumah itu dia kalau dari depan ini jendela, sini jendela, di sini pintunya. Pintunya ini membuka keluar. Seperti kalau kata orang Jawa pintu putarung, tapi juga ya ini putarung abal-abal ya. Dengan kayu papan yang agak tipis dan jati yang sangat mudah. Masuk di situ dari pintu depan. Ini sekaligus jadi ruang kosong, jadi ruang tamu, dan kalau dan dia agak sedikit L belok sini. Di sini jadi tempat TV. Di sini meja makan menempel tembok. Bufet lemari kecil TV ini pun juga nempel ke tembok. Kursi-kursinya itu di sepanjang lorong-lorong ini. Ini tembok. Di sini kamar, nanti yang pintunya keluar sana ini kamar saya. Di sini satu kamar. Kemudian di sini kamar lagi. Kursi sofa dudukan dua, meja plastik kecil, lalu sofa yang panjang di sana. Bagian tengahnya sudah bolong. Baru nanti kalau dekat-dekat lebaran baru mau diperbaiki. Rumah ini sebenarnya cukup nyaman ketika kalau masih sedikit orang. Di tempat yang panas ini cukup karena dia punya pintu depan, ada api itu di ujung sana lagi yang keluar. Ini sekaligus connect keluar untuk naik ke lantai 2. Tapi sekaligus di sini ada pintu juga untuk terbuka ke halaman kecil di belakang di luar. Jadi kalau pintu ini terbuka, pintu ini terbuka, lalu pintu yang ke dapur terbuka, angin sangat banyak lolos di situ. Jadi walaupun tembok bertingkat agak pendek, tapi kata tetangga-tetangga kadang di situ agak lebih dingin daripada rumah-rumah yang di sebelah. Kamar saya yang ini. Kamar ini, bentar, saya agak sulit dengan imajinasi luas, sehingga saya tidak tahu pasti berapa kali berapa besarnya. Mungkin 3 kali 3 atau 3,2 kali 3,4 gitu. Ya karena ini gagal itu tadi. Yang menarik dari kamar ini mungkin hanya, oh ya, saya punya meja baru. Mereknya? Meja ini ada perjuangan cukup panjang. Dengan dibikin sendiri. Kebetulan di tetangga ada yang bisa juga tukang kayu, teman. Saya panggil dia dengan. Awalnya meja ini pengennya bikin meja agak gantung, nempel saja di tembok. Dengan tidak besar-besar, mungkin lebarnya hanya sekitar 50-an senti, 50 senti. Tapi ya karena bertemu dengan tukang-tukang otodidak yang juga agak lambat perkembangan desainnya, dia tidak yakin bahwa meja ini akan aman, akan kuat. Dia bilang cukup kapan saja bentar, lalu kita bikin kuda-kuda nempel di visor di tembok atau di tembok tadi. Wajahnya tidak yakin. Ya sudah, akhirnya ya kita beli triplek selembar utuh begitu, dan sudah kita potong. Ya, dan mejanya juga agak sedikit modern lah. Ya, modern itu kan agak begitu kadang-kadang. Nah, setelah jadi itu, gaul ternyata bentangannya masih hampir 1 meter lebih. Kita kerja lah, jadi ya angkat masuk ke kamar, kita lihat aja, dia lihat coba kamu lihat terlalu lebar kan.
Oh ya, sudah sekarang. Bawa lagi keluar, potong lagi. Jadi potong lagi, dikurangi lagi. Nah, ya itulah. Itu yang cukup agak menarik di kamar saya. Ya soal buku-buku ya, biasa. Kebanyakan buku-buku tidak update lah. Karena juga sudah agak lambat mengikuti perkembangan. Dari sini keluar, ini ke pintu, ke dapur. Di dapur ini kamar mandi. Di samping pintu ini rak meja, piring gelas, dan yang ini tidak beratap. Ya kalau musim hujan sekarang ini, semua gelas-gelas, piring-piring pasti akan basah. Dan juga akan lebih, karena juga lebih panas, di sana juga panasnya panjang. Akhirnya barang-barang plastik yang selalu jelas itu pasti akan lebih cepat rusak, melapuk. Ternyata pelapukan plastik itu bisa dipercepat oleh matahari. Baru belajarnya juga dari situ. Ya begitu. Tidak ada yang istimewa dengan rumah saya. Tapi modern. Ya. Seperti modernitas yang gagal. Modern, si paisa modern. Terima kasih. Iya. Oke, teman. Kerasa itu ya. Jadi yang seperti yang tadi itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu di niat banget, tetapi juga sepertinya apa makna dari gesture itu tuh lebih gampang terserap oleh penonton. Dan sebagai penonton saya juga lebih suka menonton gesture-gesture yang seperti itu. Jadi itu memang selera ya. Saya juga tahu kalau gerakan yang kuat sekali yang langsung memberi kesan kepada penonton seperti memukul penonton. Itu juga ada nilainya sendiri dan ada tempat yang pas untuk itu juga ada. Tetapi saya sendiri lebih tertarik dengan gestur yang tidak memukul penonton dengan kesan, tapi lebih marah seperti terserap oleh itu, merembes ya dalam bilangnya, merembes apa, menyerahkan. Oke, lanjutkan lagi. Rembes? Rembes? Ya. Rembes ini, rembes itu rembes. Rebek. Saya akan menceritakan kembali sebuah rumah. Ini rumah masa kecil saya. Sebenarnya tidak terlalu lama saya tinggal di sana, hanya sekitar 4 tahun. Dari saya sekolah kelas 1 SD sampai kelas 5 SD. Rumah itu dibangun di atas tanah warisan dari mama, warisan dari orang tua mama yang dibangun oleh papa. Di depan rumah sawah, di kanan kiri sawah, dan di belakang ada kolam ikan dan kebun. Rumah itu luas, punya halaman. Di halaman itu banyak rumput, terus ada tiang listrik, dan ada pohon-pohon kriminal. Kriminal itu bahasa Indonesia. Maaf, aku gak tahu istilahnya kalau bahasa Indonesia itu apa. Tapi dia tuh sejenis tanaman hias. Kalau daun itu dia keriting, dan dia pendek.
warna-warni, ada kuning, ada merah, hijau, jadi tanaman hias itu. Dan papa tuh membuatnya di mengelilingi tiang listrik yang ada di depan rumah, seperti berbentuk lingkaran. Nah, masuk ke dalam rumah, di samping kanan sekali itu ada garasi. Di garasi ini dia masih belum diplester, jadi masih semen dan pasir. Garasi lumayan besar. Kemudian samping kiri depan pintu rumah, dan di sana sangat banyak sekali jendela dan kaca-kaca. Depan rumah ada jendela kaca sebagai bukaan dan ventilasi, ada sekitar 4 bisa dibuka. Warna bingkainya warna merah, sedangkan temboknya waktu itu belum dicat. Terakhir sekali saya ingat belum dicat, masih abu-abu. Kemudian samping kanan ini ada kamar tidur utama. Dalam kamar tidur utama ada jendela. Kemudian masih di dalam kamar tidur utama ada kamar mandi. Semuanya waktu itu belum diplester, belum pakai ubin, belum pakai keramik, masih semen dan pasir. Tapi kita udah tinggal di situ. Yang sudah tuh baru temboknya udah dicat. Sebelum dicat, papa tuh mendempulnya dulu. Habis didempul, diampolas biar halus. Terus dicat pakai roll, warnanya putih, warna catnya. Di ruang tamu, di sini juga masih jendela-jendela yang kita bisa melihat ke garasi. Terus di ruang tamu ada lampu yang menggantung langsung dari genteng. Jadi nggak ada langit-langit yang menutup genteng gitu. Dari atas genteng itu rantai besar gitu, dia menggantung sampai setinggi, agak lebih tinggi deh lampu gantungnya itu. Dia berbentuk segi 6, dikelilingi oleh lukisan. Kalau nggak salah lukisannya itu lukisan naga warna hijau kuning, naganya warna kuning, terus dasarnya hijau, dia segi 6. Terus di sini ada lampu tempel. Jadi kalau misalnya udah malam, lampu utama tuh dimatiin dan yang nyala lampu tempel. Ada meja. Mejanya segi 4, dia dari kayu jati. Papa pernah bilang kalau misalnya suatu hari nanti gempa, kita semua bisa sembunyi di bawah meja itu. Terus ada sofa. Ada telepon di pojok sana. Kemudian setelah dari ruang tamu ada lukisan di ruang tamu. Lukisan ini lukisan karya sepupu dan ada kaligrafi. Itu papa juga yang bikin. Kemudian masuk ke sini. Aku masuk ke sini. Di sini ada ruang keluarga. Tempat nonton TV. Menempel di tembok ada lemari. Lemarinya warna merah, terus ada aksen-aksen hitam. Di atasnya ada televisi, terus karpet. Biasa kita main di situ, nonton TV. Semua aktivitas di situ, makan. Terus di dinding ini biasanya tuh suka dipakai buat coret-coret gitu. Kalau kecil ada nomor telepon, ada huruf, semua. Pokoknya semua aktivitas lebih banyak di ruangan ini. Masuk ke pojok samping kiri. Di sini ada pintu menuju garasi. Di paling pojok banget, paling pojok samping kiri ada kamar mandi. Kamar mandi ini cukup gelap karena tidak mendapat cahaya dari luar, dan listriknya mati karena sering konslet. Kamar mandi itu punya bak yang besar. Bak itu dibuat dari
semen, dalam bata. Besar banget, oh, keras. Masih belum di semen. Dan di sana ada shower, ada korset jongkok. Di kamar mandi ini dulu tempat saya dihukum. Kalau misalnya nakal atau yang sebagainya, pasti masuk sini. Disiram dan sebagainya. Terus keluar dari sana, di sini ada tangga. Tangga buat lantai 2, tapi di lantai 2 belum selesai dibangun, jadi masih rangka-rangka seperti itu. Keluar dari lantai, keluar dari ruang sini, dari tangga, tapi di sini ada dapur. Dapurnya luas sekali. Di sini ada jendela lagi, tapi tidak pakai kaca. Dia ram, kalau bahasa kita ram, kawat-kawat yang dianyam. Kawat-kawat itu dianyam, kemudian ditempel seperti jendela. Terus ada sedikit meja bar. Jadi kalau misalnya tadi selesai masak, makanan bisa masuk ke situ, di tajin. Terus ada di samping sini, masih di dapur. Di paling pojok sekali ini menggantung tempat bawang, telur, itu juga terbuat dari kawat-kawat yang dianyam. Jadi anyaman-anyaman kawat yang digantung-gantung berundak-undak jadi tiga. Ada bawang, ada telur, ada rempah-rempah lain, jahe dan sebagainya. Daun salam. Terus di sini ada meja. Tapi ini terbuat dari bata. Semen gitu kan, tembok itu ini tempat masak, ada kompor, di bawahnya ada gas, kemudian ada gentong, di sini tempat beras, tempat penyimpan beras. Paling pojok sekali, paling tinggi sini adalah wastafel, tempat mencuci piring. Di belakang rumah, di samping dapur, ada pintu, pintu kaca juga. Kalau misalnya kita ke belakang rumah, di samping kanan rumah, di samping kanan dua, ada kolam ikan. Sebenarnya itu kolam ikan, dia dari semen, tapi nggak ada ikannya. Dia sengaja kering. Tapi kita bisa mengalirkan air ke sana. Biasanya dipakai buat kita main-main, berenang. Di paling belakang sekali, di samping kolam ikan, sana ada kandang ayam. Belakangnya kolam ikan dari tanah. Kemudian ada pohon-pohon kayak singkong, pohon kacang yang merambat. Terus ada pohon-pohon yang lainnya kayak cabai rawit. Dan pohon-pohon tebu juga ada.昨日、ちょっと、ことで、ですね、自分の方から、イメージの方から来るっていうのを、違いがやっぱり出てきて、今の、リカさんとは、前半と後半を比べると、後半の方がいい。 Bagian depan yang awal sama bagian yang belakangan itu kesannya beda, itu terasa beda. belum terasa itu kan ya
Kalau memang kalau yang gimana kali yang luasnya lebih kalau sudah jelaskan di Medan. Jadi misalnya dibanding yang kemarin, kalau yang kemarin kan sepertinya si Rika yang harus pun dekati ke imajinasi, harus pun cari menggali imajinasi gitu kan. Tetapi kalau yang hari ini, sepertinya dari kita memang pada saat dan prosesnya, tinggal tunggu dia datang ke kita gitu. Itu beda sekali. Jadi sepertinya misalnya saat kemarin ya, itu waktu kita harus membangun imajinasi, itu kan kita kan mikir banyak kan, sambil papaunya masih mikir banyak, ini nanti gini, ya, mencari mendekati ke imajinasi. Sedangkan mungkin untuk hari ini, karena imajinasi itu tidak ada, jadi kita bisa lebih relax, nunggu lebih bisa, ya, nunggu dia yang datang dan dia yang akan jadi cerita lewat kita gitu. Ada rasa beda seperti itu. Jadi kita bisa lebih relax dan gerakan gestur-gestur pun kelihatannya lebih relax. Sebetulnya kalau memang ada perbedaan yang sangat mendasar dengan kemarin dan sekarang. Kalau sekarang itu setiap performan dia menyusun ingatan-ingatannya di belakang panggung sehingga imajinasi itu tumbuh lebih dulu, image itu hadir lebih dulu di sini, lalu dia akan menyusun serangkaian pengungkapan dan di sini sebenarnya menjadi tertata dan sistematis sehingga tidak ada yang disebut sebagai apa respon interaksi dan lain-lain yang lahir di situ atau di panggung. Nah kalau kemarin itu ingatan image itu disusun di sini di panggung. Setiap orang dia akan menggali ingatannya di sini dan memaparkannya. Nah barangkali cara itu mempengaruhi kehadiran seseorang di atas di sini. Bagaimana kesadaran dirinya itu mempengaruhi laku. Walaupun kedua hal itu berbeda karena bahasa atau teks itu dia punya ingatan yang beda dengan tubuh. Kalau teks itu memang dipinjam untuk membahasakan apa yang saya pikirkan di kepala, tetapi tubuh ini dia tidak meminjam apa-apa. Dia hanya mengungkapkan apa yang dirasakannya mungkin. Bahasa itu kita meminjam, dia punya ingatan, tidak punya ingatan apa-apa. Performan dia meminjam bahasa,
bahasa atau kata-kata, memang kata itu dia sering digunakan karena sehari-hari misalkan berbahasa Indonesia atau berbahasa Sunda, tapi tetap saja itu pinjaman, beda dengan tubuh dia mengalami langsung rumah itu dan lain-lain, ada ingatan yang beda. Saya sangat setuju tubuh kita itu lebih menguji di miliki kita sendiri dan lebih jujur untuk menceritakan sesuatu dibanding kata-kata. Itu saya sangat setuju. Dan oleh karena itu saya selalu lebih memperhatikan gerakan atau ekspresi dari tubuh di dalam performance-nya. Ibuni no naka ni mo kotoba to onaji yōna kaitekita ni wa kōdoka sa walaupun di dalam di antara gestur-gestur itu juga ada gestur yang sudah menjadi kayak kode ya, misalnya kayak gini, itu kan sudah kode jadi sudah jadi apa namanya bahasa kan punya arti tersendiri gitu, tetapi di luar itu イメージが、今言ったから、イマジネーションとか思った時に、それが自分にさせる動きの中には、そうじゃない、なんか意外な無意識にやっちゃう、にそれが引き起こされたりとか、こうさせる可能性を、イマジネーションで、こうやって生まれた動きっていうのは、この形の中で、なんか、今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 
Okada. Ada juga gestur-gestur yang dibuat oleh imajinasi kita. Dan imajinasi yang kaya, kreatif kita yang kaya itu tuh mampu untuk membuat kita bergestur yang dari bawah kesadaran kita, yang gestur-gestur yang di luar dugaan kita, yang sangat menarik. Nah, gestur-gestur itu mungkin bisa dibilang gestur ekspresi yang jujur ya. そういう動きをもし具体的に行って観客に見せることができたら、それはものすごく生々しい舞台でなかなか与えてもらえないようなものを見せていただいたりができるので、そういうことをやれたらすごいなっていうふうに思う。で、それ、じゃあ、kalau gestur yang jujur atau gestur yang alami seperti itu, alami gestur jujur itu bisa kita tampilkan di atas panggung di depan penonton, ekspresi gestur itu akan bisa memberi kesan yang jauh lebih menarik karena itu semuanya di luar juga, tapi dari langsung kan secara ekspresi ya. Dan itu yang memang saya selalu cita-citakan di dalam karya saya. それを実現するために、いつもと同じように緊張しないで、そこに舞台にいろとか、無意識にして、無意識を大事にしろとかっていうふうに言ったとしても、そうなって言われたって、困るじゃないですか。だから、そういうディレクションをもししたとしても、それはあんまり有効がない。Tetapi saya sebagai aktor kan, karena saya punya aktor ya, terus saya ingin dapat gestur yang jujur dari aktor. Saya bilang ke aktor, kamu jangan pikir banyak, kamu relax aja dan kamu jangan terlalu sadar. Coba memasuki ke bawah kesadaran kamu. Itu kan aktor bingung kan, mau bagaimana gitu dari sisi apa dari sisi seperti itu. Makanya kita harus cari metodenya biar aktor itu bisa masuk ke dalam kondisi seperti itu. Tapi, jadi sebaliknya saya
pikir ya, saya pikir mungkin saya kasih direksi atau petunjuk bahwa kamu harus punya imajinasi yang begitu kuat hingga itu yang membuat kamu bergestur ya dari bawah sadar kamu. Itu mungkin dari masih masuk ya, karena lebih positif kan si permintaan bagi aktor itu lebih positif ya untuk mencari imajinasi. Masih bisa dicoba. Di bagiannya Rika, saya menemukan satu konfirmasi bahwa kita sudah punya image yang kuat. Tapi begitu ada keinginan untuk memperjelas, tubuh mau menjelaskan ke diri mungkin dengan image, gestur yang ternyata malah menjadi kurang kuat. Rika, kalau kamu nanya apa 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 kamu berbicara rumah, teks atau kata-kata itu dia tidak pernah sedikit pun tinggal di dalam rumah. Tapi tubuh ini dia sempat tinggal di rumah, di situ tidur, makan segala macam di rumah. Nah, bahasa yang kita ucapkan itu tidak pernah hadir di rumah itu. Oke. Satu kali pun. Nah, tetapi permasalahannya ketika image ini dia memerlukan gambaran-gambaran untuk mewujudannya di atas layak banyak, dia meminjam tubuh ini dan meminjam kata-kata ini. Nah, sebetulnya posisi tubuh, posisi movement dan space itu seperti apa? Posisinya di bagi image itu apa posisinya? Sehingga dia begitu penting atau perlu dipisahkan atau lain sebagainya. Dicatkan sama apa yang mengalami oleh pengalaman dari tubuh itu berbeda di dalam performance itu untuk persoalannya bertanya posisi kata-kata ini dan gerakan ini sebetulnya posisinya ketika diletakkan di image itu apa posisinya sehingga dia menjadi sesuatu yang mesti dipisah atau berjarak atau dan lain-lain sehingga kata-kata dan gerakan. Nah kalau misalkan gerakan ini ngatur kejujur, kata-kata yang jujur itu kayak apa? Nah, jadi biar jelas posisinya di mana. Berarti kalau bilang mereka enggak jujur. Mereka polis orang. Mereka ini enggak normal. Bukan itu, Jadi gini, menurut saya performance yang tidak menarik buat saya adalah informasi yang diberi penonton melalui kata-kata sama melalui gestur itu sama saja. Itu yang paling nggak menarik. Tetapi kalau di antara informasi yang diberi oleh diberi penonton lewat kata-kata dan gestur itu berbeda, atau mereka bisa memberi informasi yang sangat berbeda sekaligus. Itu yang
lebih menarik. Tetapi yang perbedaannya seperti apa itu sudah terserah. Itu cuma bisa banyak kemungkinan dan kita bisa mencari sendiri. Misalnya itu yang perbedaannya kan bisa macam-macam ya versinya ya. Misalnya seperti tadi perbedaan di antara kata-kata dan gestur. Kata-kata gesturnya memberi informasi yang jujur, sedangkan kata-katanya dia membohongi. Itu bisa juga. あと、ちょっと別の話ですけど、もっと単純な言い間違いというのがあって、例えば、これ、あの、ほとんどの人はやったことあると思うんですけど、例えば、時代っていうような。 Dan ada juga yang realistis simpelnya yang semua orang pernah mengalami. で、こうやって左って言った時に、えっと これはもちろん右、本当は右っていう。 Jadi, saya mau ke kiri, sambil gini. Kan salah, kan ini kan kanan. Tetapi kita salah ucap, kiri.例えば駅に行くにはこの角を右に曲がってっていうところを左に曲がるって言った時に本当は右に曲がるのに左って口で言っちゃったと考えるのが普通で本当は左だから本当はこうやるべきところを 間違ってこうやっちゃったってことはちょっとそう考えづらいわけです。begini, jadi itu yang sangat menggambarkan ya. Kita kalau bilang, oke, okay, stasiun, kita belok kiri. Kalau begini, pasti sebenarnya belok kanan, tetapi salah ucap kiri kan. Jadi yang salah selalu speech-nya. Orang jalan sekali, sebenarnya harus kanan dan ucapannya benar. Ini nanti belok kanan ya, kan nggak mau jalan terjadi ya. Berarti tubuh itu kan lebih siap, itu kan lebih jujur dan langsung dari imajinasi kita dibanding kata-kata. Ya kan? Paham? Ya, ya. ここにあるイマジネーションの中で、こっちに行くべきものを、なのに、それを動きでこうやっちゃうってことはないだろう。 Jadi, orang memang bisa aja kata salah kata kan kiri atau apa, tetapi hampir jarang orang itu imajinasi yang salah bergerak. Harusnya ke kanan tapi harus begini, itu jarang sekali. Jadi itu mungkin bisa dibilang salah satu contoh yang John tadi bilang ya. Kata-kata itu masih pinjaman, sedangkan tubuh kita itu memang lebih jujur dan lebih sinkron dengan imajinasi kita. Memiliki sendiri kan kata tadi ya, seperti itu mungkin ini jadi contoh. Jadi ada teori yang mengenai mikro ekspresi itu. Penasaran aja apakah emang sama dengan metode yang sekarang kita mencoba. Jadi kan sama kan teks itu sebenarnya sudah banyak pengaruhnya. Misal kita udah baca koran, dengar dari orang lain. Jadi yang kita katakan udah banyak pengaruhnya itu dari luar. Nah, sedangkan kalau mikro ekspresi itu kan dia lebih memperhatikan ekspresi yang kecil-kecil atau gerakan yang kecil-kecil dari orang saat berbicara. Misal kemarin lagi heboh waktu kasus Jessica, ada Pak ahli mikro ekspresinya. Jadi katanya kalau mikro ekspresi itu, itulah gerakan yang jujur langsung dari apa yang di benak kita. Maka emang mirip dengan mikro ekspresi.ま、言葉っていうのは、いろんなところから出てきて、その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 
Ya, kayaknya mirip ya. Saya sendiri malah tidak tahu kalau yang lain berekspresi. Malah kalau ekspresi itu, jadi gerakannya, gesturnya beda dengan yang di kantor. Malah nggak ada kaitan dia. Kan memang topik yang menarik ya, tubuh kita menceritakan apa saat kita membohongi orang atau menceritakan sesuatu yang tidak jujur, tidak yang sesuai dengan pikiran kita. Jadi sepertinya, tapi kalau saya mengamati ya, sepertinya kalau orang menceritakan sesuatu yang tidak jujur, itu sedikit ada tekanan atau stres di salah satu anggota tubuh. Sering terjadi seperti itu kan. それをこう表現することとかできないは、まあしないっていうような時に、例えばその首をね、思いっきりかしげたら、それはあなたの言ってることはどうかと思うって、あんまり問題ですよね。だからじゃあ首じゃないどこか、例えば今のどこみたいに、ちょっとこう、なんか背中、肩甲骨の方だったり、背骨の方だったりをちょっと反らせるような負荷をかけたりみたいな。 Sebaliknya, berarti kalau saya kita memberi stres kepada sebuah anggota tubuh, itu akan menjadi ekspresi yang seharusnya tertentu. Jadi, seperti ini, misalnya maksud saya, itu saya menutupi ketidaksetujuan saya, gitu ya. Tetapi ada ekspresi seperti ini, itu orang-orang akan bisa melihat ini orangnya ada sesuatu yang menceritakan tubuhnya. Dan kemampuan untuk tubuh membaca cerita dari tubuh itu sebenarnya ada di semua orang, yang orang awam pun ada, semua penonton pun ada. Jadi kalau kita punya ekspresi tubuh seperti itu, penonton umumnya juga biasanya bisa merasakannya. Ya, jadi mungkin micro ekspresi itu juga ada kaitannya seperti itu. Kalau nggak salah sosiologi atau apa juga ada juga yang apa penelitinya yang membuat penelitian tentang seperti itu.